Suri kita bakal ada acara bukber dan silaturahmi komunitas penyanyi dangdut se-Jawa Timur. Kita doakan semoga acara kayak gini bakal banyak lagi, bakal bisa diselenggarain lagi karena sebagai wadah untuk silaturahmi juga kumpul-kumpul bareng, saling kenalan juga, saling support juga. Yang datang banyak. Ditunggu guest listnya, ikutin kita terus. Tante Wiwi Sagita. Hai Nenek. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini tuh persiapannya apa aja sih? Kita kan panitia nih. Persiapannya sehebo apa sih? Aduh, persiapannya heboh banget. Enggak sampai satu bulan ini, Jadi ini semua konsepnya ini sudah tertata rapi. Konsepnya luar biasa ya kan? Musiknya benar. Pokoknya harapannya apa buat komunitas penyanyi dangdut Jatim? Harapannya semakin kompak, silaturahmi kita terjaga. Jadi kita di sini semua itu saudara, jadi enggak ada perbedaan artis senior, artis junior. Kita semua sama. Jadi di sini kita saling merangkul gitu. Semoga ada lagi ya tahun depan ya. Amin. Sukses. Sukses Tante. Sukses Nenek. LR Management. Sukses. Sehat Bu. Alhamdulillah. Puasa. Alhamdulillah. Puasa ya. Kasih semangat gitu. Suka gak sih kalau ada acara kayak gini? Maksudnya kumpul-kumpul. Suka banget sih karena ini kan kita 2 tahun kemarin belum ada kegiatan sama sekali ya. Apalagi ini benar-benar mencakup. Enggak Jawa Timur doang. Bener. Ada yang dari Jawa Tengah. Dan itu menurut aku benar-benar kayak memperkuat silaturahmi dari para seniman-seniman Indonesia. Iya, karena kalau di panggung kadang suka jarang ngobrol kan ya. Kadang tuh kayak bukan masalah gak mau ngobrol ya, tapi kan kayak mungkin lagi fokus sama performnya atau segala macam. Jadi kalau gini kan benar-benar pure kita kumpul-kumpul buat happy bareng, buat silaturahmi gitu kan. Belum lagi kalau Jihan kan mesti kalau di panggung satu langsung rokok ke panggung 2, 3, 4, 5 ya. Amin. Lihat itu. Sukses ya. Oke, bos. Iya. Ini request-nya dari jauh, Mbak. Iya. Coba Mbak Devi nyanyi di depan. Acaranya rame banget. Ini aku mau coba ngobrol sama seseorang yang lagi rame, yang lagi viral ya kan, yang seksi banget. Pasti yang kameramen ini nggak betah. Siapa? Ayo, coba dicari. Ah, Mbak Lala. Nih tuh lihat kamera tuh. Saya bagian dokumentasi. Iya. Saya bagian. Selamat malam. Harapannya dong buat. Acara kayak gini kan jarang-jarang banget kan. Harapannya gimana kumpul-kumpul sama teman-teman, kayak semuanya tuh lagi waktu santai, waktu senggang, terus ketemu di satu tempat setahun sekali. Harapannya ke depan gimana? Semoga semakin solid, semakin rukun dan terjaga silaturahminya. Karena teman-teman kita juga banyak sekali dimanapun kalian berada. Semoga tahun depan bisa dilaksanakan lagi. Ya udah, selamat makan ya. Terima kasih. Nah, salah satunya nih ya, ada si cantik kita namanya Arlinda Putri. Halo. Halo.
harapannya dong ke depannya, ini kan bisa dibilang kayak acara langka banget ya kan, nggak ada senior, nggak ada junior, semuanya kumpul bareng nyempetin waktu. Ke depannya gimana harapannya? Ya semoga kita semua bisa tetap bersaudara ya, tetap saling bersaudara dimanapun, kalau butuh atau kalau pengen ketemu kita tetap kumpul bareng, tetap bisa kumpul bareng. Dan semoga ini pandemi ini cepet hilang ya, bener-bener hilang gitu ya. Udah hilang lah, jobnya udah penuh kali. Iya sih, udah sih. Ya udah, thank you, apa namanya, saya thank you dong buat teman-teman panitia yang udah ya lumayan kerja cukup ngebut nih ya. Buat teman-teman panitia semuanya, thank you ya. So, tetap semangat terus buat kalian semuanya. Semoga besok ada acara kayak gini lagi ya, secepatnya. Thank you. Amin. Cium, cium yang paling gemes buat kamera. Oke, siap. Ada yang baru datang juga, tapi kondisinya lihat deh, lihatin dong mas kondisinya mas. But it's okay, semoga nanti bisa lumayan kembali reda lagi dan masih bisa lanjut lagi acaranya, walaupun gak mungkin bisa balik kayak tadi karena udah besar semua. Thank you yang pasti yang udah datang. Semoga acara ini bisa berlanjut lagi ke depannya. Sukses buat teman-teman yang semuanya makin solid, makin kompak, makin jaga silaturahmi. See you! Thank you.